Halo pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat berlibur di hari Minggu ya. Di tanggal 12 ini jatahnya libur lagi ya. Habis cuti dari Indonesia, ini libur kedua. Waktu itu libur tanggal berapa itu? Nah, 28 kalau nggak salah ya. Pas aku pulangnya kan tanggal 26. Sekarang bulan 5, tanggal 12 itu lagi. Oke, ini liburnya mau kemana? Mau ke Kos DP, mau kantor Tian ya. Mau ketemu Bunda Sri Haryanti ya. Dan sebelumnya ini aku seperti biasa mengantar Oyi dulu, baru libur. Jam 10 baru keluar ini dari rumah ya. Ini masih menunggu busnya, belum jalan. Oke. Sekarang kayaknya udah mulai jalan. Oyi sudah menunggu di sana. Cuacanya panas kalau pemirsa hari ini ya. Oh ya, ini aku pakai ini baju batik, jas batik. Ini kan ini hadiah dari Bunda Sri waktu Bunda Sri pulang ke Indonesia ya waktu itu. Nah, saya diberikan oleh-oleh kain batik ini warna merah ya. Nah, terus aku pulang kemarin itu tak jahit nih sama adikku ya. Nah, saya suruh jahit kayak gini. Oke, apa itu? Jas pemirsa. Nah, tak rocok nih. Ini juga dari Bunda Sri ya, waktu ulang tahun itu aku dapat hadiah. Kalau ini dari majikanku yang bisa baru tak pakai, baru tak. Apa itu buat bawaan keluar mbahnya mburi pun deleng nih wae mbahnya mburi nih kan deleng nih sunera merandangan lo iya gitu oh iya halo eh cosan sih selamat pagi lo kayak orang was lo keringetnya kayak ini lo deh om cong lela oji yosowa kamu oh wong pengong kranggatek no to sasi selamat pagi sih mong juli to ang ii pong kala dekan wong pong lela iya mulai mas mati udah saya jalan ke bosok pemirsa alhamdulillah sudah berada di jalan bus ya naik bus mau naik jogo panas banget tadi biasanya ada AC-nya. Nah, ini Oyi. Nah, Oyi Josan selamat pagi sih. Selamat pagi. Bonjour. Oh, ya kok. Ayo. Josan dari ini. Wes sama ngono kae. Wes aku wes mau jamin. Ini nanti Oyi mau turun sendiri ya, aku jadi enggak nganter sampai tempatnya. Biar sendiri ke atas ya, nanti langsung turunnya di bawah, jadi biar mirip apa ini. Oh iya, sepinter iya nanti tadi mapin gak atau cong pinjim ya, nanti sampai atas sudah sampai tempatnya itu telepon saya.
bye 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 pemirsa, aku pindah di atas ya. Oli sudah turun tadi. Nah, biar bisa melihat pemandangan. Nah, ini Taman Dinamo Lido ya. Ini taman wisata Pasanggrahan. Keren banget di dalam itu taman bonsai kita pindah. Itu banyak yang pada ke situ ya. Ini nanti turunnya di terminal terakhir di Wong Tai Sin. Jadi nanti turun situ terus aku koper naik MTR, naik kereta menuju ke Mas BB ke kantor dia. Dari atas ini kan bisa melihat pemandangan di sini, pemandangan di atas. Oke, sampai di sini dilanjut lagi ya, nanti kita ambil videonya sedikit-sedikit ya. Pemirsa, ini sekarang sudah mau sampai di terminal Wong Tai Sin ya, ini mau turun sebentar lagi ya. Tak siap-siap turun pemirsa, nanti langsung mau pernah apa itu kereta ya. Tadi Oyi sudah telepon saya sampai ini. Nanti siang itu yang dijemput bapaknya sama kakaknya, atau maminya itu nanti malam baru pulang. Soalnya besok itu mau kontrol ke dokter, maminya juga apa itu Oyi juga ya. Jadi sekalian. Oke, sudah sampai aku malam. Sampai aku kan mau nyebrang dulu. Nah, pemirsa, aku sudah berada di dalam MTR. Masuk. Oke, ikutin saja kelanjutannya nanti sampai di pos CV ya. Yo, ini kabarnya kurang direncanakan ketemu gitu loh, Dur itu. Iya, aku tak. Hah? Aku tenang nggak kene kok. Saya kita namong kok. Iya, ini ora tau hubungnya aku. Tuh. Aku baru mulai. Super sibuk. Baru mulai. Kenapa mulai? Cuti, biaya bulan. Terus jatuh. Nang endangi sing nang omah, kowe sehat kabeh ya? Iya, sing wong tuwa ora sehat. Stres tak tinggal. Kowe nang ngendi? Nang nganterne anakku terus aku kan langsung rene, maksudnya enggak medun. Kan aku kali poles. Libur. Nang kok sepe ya ora. Ayo atuh men. Kalau iki anu tambah halo bertambah lagi tambah lembu loh ya. Iya ayu cantik aku tambah lembu kira Pak Minto mikir rokok Pak Minto gitu bojomu kira ketemu neng kene melembu lho ora tau iku ayo ngopi saya ngopi nanti ngono ngalah ora usah ayo semen anak ngopi jam 11 kok baru sabar yo kok aja nicho nicho. Yo kapan-kapan anu janjian yo ketemu yo. Iku aku karo Tuti bareng kok. Janji sama ndek kono wae. Iya, aku nang enek acara. Tapi nang dino? Aku sebulan. Bawa. Yo. Ya, kabeh ya nek kita. Yo. Enek sing ya alhamdulillah. Aku gak kemean. Anu patok pilek. Mulai iki
yo kok mau nang omah yo kok malas kan tak konten terus orang minggu aku nek watok pilek ya loro terus kan yo loro aku ya lagi loro ini kan wis jalan ke jalan aku ngerti gak aku mertua aku loro terus ini arek muda lu tak cancel tanggal 10 udah muda terus tak cancel tanggal 6 ini nyamar kan apa kui kena apa kui kena setruk barang tapi terlalu rusuh kaki drink Wis tuwa ya, wis tuwa. Wis aku mentek kontrak iki loh setahun setengah. Mulai. Wis teko. 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 Oke loh. Ditinggal eman. Eman ya loh. Masa ditinggal loh. Jalan tambah. Hongkong ditinggal eman. Hongkong ditinggal eman eman. Ada ni yo es. Pokoknya ya wis engko teko kontrak iki kok piye yo. Wis janjine setahun setengah entek ning iki yo serem. Janji ambil sopo se ya janji yang neng omah barang lu kata tambah alah ya mulai cuti kan ya orang ngerti kan perjalanannya nek kene piye ame hari aja ini san bisa hujan setengah hari hujan angin gak naku kan kita hujan 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 apa itu hujan banyu hujan duit hujan duit nah kene ngerti udang duit aku kan udang duit kan ngenai duit tau awal esi tau nyangoni ngodokui kan udang duit tahun setengah kas mulai bulan berapa mantai? Sekolah kira-kira gicara bareng mbak aku Januari ya sengko direncanaknya mulai bareng itu aku ingin mulai mulai era nah iya ini ngodok lho mulai ke rata rena cari anakku gini iya iki ibu tenan ah iki anu foto apa gue iki apa ibu kok marah-marah teko jarene iki ibu tenan dadi ibu iki kancane ibu kembarane aku marani kakak roroh teh kan kene wis mule ngono kuwi lho kala-kalane mule ki do rata rena aku wowo kuwi yo tapi ya boleh ya raro ya boleh ya raro ini boleh juga boleh nah aku suara-suara boleh suara apa-apa ya yang penting sehat kafe ya kontraannya aku ya bes piro bes mulai ini 5 bulan berarti kan ya mepot dong bulan 11 halo siapa? Aku juga ini ano iki bojone tanggaku pemirsa Queen. Tanggal tanggal 15 sih. Kayak lagi janjian. Bu harap juga apa ning mongkok tak cak ora gelem. Tak ngopi ya ora gelem. Ngopi munggah nek kono kan. Ora disengaja ya iso ketemu nek ngene. Ning wong Taisin ya. Iki mau nek aku ora rewat kene ya rapet petho. Kadang di direncana ini maksudnya janjian itu ora iso karena janjian itu mesti enek apa kuwi kesibukane dhewe-dhewe nah iki ra dijanjekne akhirnya ketemu ning kene ora dijanjekne akhirnya ketemu ning kene tambah anu muda kalau ya anakmu sekolah neng di sekolah wis kerja neng di sampe nae anake kerja neng di Jakarta wis kerja ya wis ben golek pengalaman sik lho pabrik apa pabrik roti melo adik melo adik neng kono yo nek kuwi pabrik neng sekolah neng Jakarta wis ora apa-apa kok nggih pengalaman nuntun nek anu ben kerja nelpas terus jadi internet. Lah anakku dhisik kan di Jakarta nek Surabaya kan dhisik nang pabrik gitar. Surabaya nek iki gawe. Terus baru kuwi nang anyar nang Jakarta. Anu apa kae? Dadi apa? Sapam apa-apa kae. Terus saiki kan yo karo belajar karo maksudnya golek pengalaman. Wes anakku tak mangkat
kan nang kantor dia nak. Nah, acara apa tetap. Kapan-kapan di rencana nih janjian. Sebenarnya enggak minggu lah. 2 minggu sekali. Ini paribur dulu teh. Sapa? Paribur 2 minggu sekali. Pro bela libur kok ngaku es. Ya wes sok minggu ngarep dah ini rawe ya. Kowe kon kan nek ora ana awas ya. Ini dijanjek nih. Kowe nek ora itu melenceng. Tapi gak sing aku sing melenceng iki. Menunggu kan ora. Maksudnya ngene lho. Kok aku tak rencanane libur 2 minggu sekali. Bojone kancaku tangga desa tak masuk dulu alhamdulillah pemirsa ini sudah sampai di pos BP lewat lorong ini aku lewat exit B. Dia dekat sama kantor ya. Enggak ayo. Enggak ayo juga guys. Ya, adikku juga dalam perjalanan biasa nanti ketemu nanti ya. Kok ngono iki lho, malah nek kene kok
Antarian sampai sana dan sampai ketemu ya nanti di sana. Ketemu sama Bunda Sri.